Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya. Sekarang adalah hari libur public holiday karena hari National Day-nya Cina. Ikuti keseruan saya hari ini. Sekarang saya mau bamca atau makan. Jadi daerah Tim Sa Choi. Masuk dulu ke sebuah restoran, guys, karena ternyata restorannya sudah buka. Biasanya ini restoran jam 11 baru buka. Dan sekarang jam 10 pagi lebih 20 menit udah buka. Sekarang kita akan masuk dulu ke lantai 2 karena restorannya ada di lantai 2. Kita naik eskalator. Di seberang sini ada Starbucks, minum kafe. Ini dari daerah Tim Sa Choi Empire, di daerah Tim Sa Choi. Ternyata sudah buka, guys. Biasanya jam 11. Dan di sini dapat meja, saya maunya dapat meja dekat jendela, tapi ternyata meja yang dekat jendela ukurannya mejanya besar untuk banyak orang, sedangkan saya hanya 2 orang. Jadi dikasih meja kecil yang ada di tengah-tengah. Enggak apa-apa, Ding, masih bisa melihat pemandangan di luar. Minum teh dulu, guys. Ini adalah teh hijau. Di luar agak mendung tapi anginnya semilir-semilir. Karena ini mau pergantian musim, mau musim dingin. Sekarang tanggal 1 Oktober. Jadi sudah enggak begitu panas. Sudah agak-agak dingin, sudah ada angin. Kalau kemarin 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu masih panas. Dari sini kelihatan itu ada kapal besar, kapal kontainer, maksudnya kapal memuat kontainer. Di luar mendung banget, kayaknya mau hujan. Karena kemarin seharian dari pagi sampai malam itu hujan. Sekarang pun perkiraan cuacanya pun ada hujan, tapi tadi pagi nggak hujan. Kapalnya kelihatan, guys, kapalnya kelihatan. Deng-deng. Ada robot servingnya. Sekarang tanggal merah, jadi agak ramai restorannya.
Mari kita makan. Selesai. Terima kasih sudah mengikuti video saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.